Mungkin sudah jadi kebiasaan kalau Disney memang selalu menyematkan pesan tersembunyi pada film-filmnya. Ternyata tradisi tersebut tuh masih diteruskan sampai ke film-film terbarunya nih guys. Kira-kira apa aja sih itu? Langsung aja yuk kita bahas. Soul. Soul merupakan film Pixar yang dirilis pada tahun 2020. Banyak orang bilang kalau Soul ini tuh adalah salah satu film terbaik yang pernah diproduksi sama Pixar nih. Nah, di sini tuh ada pesan tersembunyi yang keren banget, yaitu karena mereka nggak bisa mengajak John Ratzenberger yang udah sering banget muncul di film-film Pixar untuk muncul di film ini, mereka tuh ngebuat cameo dirinya di stasiun bawah tanah ini nih. Lalu, di scene ini ternyata tuh banyak banget guys easter egg-nya, yaitu balon udara ini, kastil Disney, mobil di Toy Story, dan struktur yang mirip sama film Coco. Wreck-It Ralph. Film sequel kedua dari Wreck-It Ralph ini keluarnya tuh lama banget setelah sequel pertamanya, yaitu hampir 6 tahun. Nah, ternyata di film ini banyak banget pesan tersembunyinya loh guys. Contohnya, ada si Mr. Lightwalk yang nama depannya itu diganti guys dari sequel pertama film Wreck-It Ralph. Terus ada juga poster Reptilian New York yang ada di film Big Hero 6. Lalu di sini tuh juga ada nih karakter Big Hero 6 yang dimasukin ke dalam poster gitu nih. Terus, kalian sadar nggak kalau ada gold play button juga nih di belakang situ? Toy Story 4. Film sequel lanjutan dari Toy Story 3 ini juga keluarnya udah lama banget setelah film ketiganya rilis nih guys. Seperti biasa, Pixar selalu ngasih easter egg, contohnya adalah toko balon ini yang seperti ada di film Up. Terus ada juga barang-barang dari film lain yaitu Finding Nemo dan Bugs. Terus, pasti banyak deh kalian yang gak sadar kalau ada Bu dari film Monster Inc. lo guys. Onward. Onward mengisahkan tentang petualangan kakak beradik untuk bertemu ayahnya yang sudah mati. Tom Holland dan Chris Pratt yang bermain di film Avengers juga menjadi cast dari film ini nih guys. Maka dari itu, kayaknya film ini tuh sengaja memasukkan pesan tersembunyi yang ada hubungannya sama Marvel nih, seperti logo Red Skull dan Infinity Gauntlet. Kira-kira waktu nonton filmnya, kalian tuh ada yang sadar gak nih guys sama pesan tersembunyi yang tadi? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.